Beginilah ketika hari Minggu di Kampung Randu Kuning, Kelurahan Patilor, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Warga berdatangan untuk mensedekahkan sampahnya. Setiap dua pekan sekali, warga memberikan sedekah sampah ke posko sedekah sampah Ngudi Resik, Kampung Randu Kuning. Tumpukan sampah kemudian dipilah dan dikumpulkan. Sampah kertas dan kardus dijadikan satu, kemudian botol pun juga demikian. Emak-emak anggota sedekah sampah Ngudi Resik pun sangat antusias memilah sampah ini. Mereka sudah terbiasa dengan sedekah sampah dari masyarakat Kampung Randu Kuning. Setelah dipilah, sampah tersebut dikumpulkan kemudian ditimbang dan siap untuk dibeli pengepul. Hasil dari penjualan sampah inilah yang kemudian digunakan untuk kas dan dibelikan sembako untuk diberikan atau disedekahkan pada masyarakat yang membutuhkan, seperti anak yatim piatu, janda tua, ataupun duafa lainnya. Ketua Paguyuban Sedekah Sampah Ngudi Resik Randu Kuning, Lili, mengatakan, jika sedekah sampah ini sudah berjalan selama 2 tahun, dan masyarakat menyambut antusias adanya sedekah sampah ini. Selain bisa menjaga kebersihan lingkungan, juga beramal lewat sedekah sampah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pertama-tama itu untuk lingkungan bersih, Pak. Kita makanya apa semboyannya Ngudi Resik. Nah, berarti kita menginginkan lingkungan kita bersih. Yang kedua, untuk pendanaan kegiatan yang ada di RW 3. Misalnya seperti BKR, BKR itu Bina Keluarga Remaja. Jadi di situ nanti kita mengelompokkan ibu-ibu yang punya anak remaja untuk kita beri istilahnya materi-materi dan keterampilan sehingga dia bisa mandiri. Jadi mendapatkan income dari pelatihan-pelatihan dan keterampilan yang ada. Untuk sedekah sampah ini keuangannya nanti dikelola terus di oleh paguyuban nanti dikasihkan ke masyarakat yang membutuhkan. Seperti kemarin ada COVID ya, itu kita mendanai orang-orang yang isolasi mandiri. Terus karena mau lebaran juga ada santunan anak yatim dan duafa. Sementara itu, Lurah Patilor Haryanto selalu memberikan motivasi pada warganya untuk tetap menjaga kebersihan lingkungannya, yaitu dengan cara mengumpulkan sampahnya dan disedekahkan ke posko sedekah sampah Ngudi Resik Randu Kuning. Kelurahan Patilor ini terdiri dari 3 kampung besar, Kampung Randu Kuning, Kampung Kaburungan, dan Kampung Saliang. Ini menjadi pelopor Randu Kuning ini, karena yang kita laksanakan di Randu Kuning ini sedekah sampah, bukan bank sampah. Jadi, setiap 2 minggu sekali, warga ini mengumpulkan sampah di sini, disedekahkan. Adanya sedekah sampah ini jelas selama 2 minggu bagi sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan, ada botol, ada kardus, ada macam-macam sampah yang bisa untuk dikumpulkan dan dijual, kita memotivasi warga untuk dikumpulkan di sini. Haryanto juga menambahkan, jika dari 3 kampung yang ada di Kelurahan Patilor, hanya Randu Kuning yang sudah melakukan sedekah sampah ini. Namun demikian, pihaknya selalu mengimbau agar masyarakat di Kelurahan Patilor agar bisa mengumpulkan sampah di rumah dan lingkungannya untuk bisa disedekahkan. Heri Purwaka, Cahaya TV.